Kita akan bersama dengan Mimi dan juga bondanya itu Puan Ramlah untuk berkongsi bagaimana Syawal kali ini yang mungkin anda rasa mungkin terkejutlah dengan perkongsian yang bakal Mimi tampilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Okey, itu dia. Selamat Hari Raya. Mimi di Semenyih ya? Ya. Okey. Ini bersama ibunya, Puan Ramlah Mak Jali. Selamat pagi. Assalamualaikum, Puan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebab kali ikutkan kami, tetamu terawal masuk ke rumah anda melalui siaran. Ya, berada di ruang tamu. Okey. Semalam apa yang mungkin dimasak bersama keluarga agaknya? Ya Allah. Mama Mimi ni jenis macam tak kira lah orang datang ke, orang tak datang ke. Dia akan masak semua jenis makanan. Oh ya. Yeah. Semua. Sejak anak-anak kecil kan kalau walaupun saya dipercayai sejak kecil lagi saya menjadikan hari raya ni sebagai satu hari istimewa untuk makan untuk bersama dengan orang tersayang lah. Okey. Walaupun mereka berumur ke tinggi sekarang ni, berumur tinggi. Ketupat, rendang aja. Kuih, almond lime, biskut buah, biskut kelapa, semua Mama buat. Oh. Tak beli. Bagus ni Mama. Tapi Mimi dan adik-beradik beruntung sebab air tangan Mama tu memang antara nikmat dunia. Ya Allah, sangatlah sekejap guys. Yeah. Gila nak datang Mama. Itulah. Doakanlah ya, cepat-cepat kita dipermudahkan situasi sekarang ni. Mimi. Ya, kalau Mimi sendiri buat apa? Ya. Gue apa? Mimi memang akan tolong Mama lah. Mana macam bukanlah Mimi nak cakap Mama ni memerlukan pertolongan, tapi kita pun jadi seronok nak tolong dia kan. Mimi dan anak-anak yang lain tu kalau saya masak, dia orang akan melengkapkan apa yang saya tak boleh sampai ke, tak boleh sampai ke buat apa-apa. Jadi anak-anak akan melengkapkan sejak dari kecil memang diatur, dan mereka pun sedar yang mereka perlu membantu saya. Ya. Okey. Jadi Mimi bagaimana? Mimi membesar melihat mama, yalah, segala yang dilakukan seorang ibu yang hebat, seorang wanita berkerjaya tapi tetap mampu untuk membesarkan Mimi dan adik-beradik dengan sangat hebat sekali. Jadi Mimi merasakan satu inspirasi yang sangat besar tak sejak kecil melihat yalah mama melakukan apa saja walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, Mimi rasa menjadi anak mama ni adalah eye opener untuk Mimi sebagai seorang insan, di mana OKU bagi Mimi bukanlah bermaksud orang kurang upaya, tapi sebenarnya orang kuat upaya. Mama Mimi ni dia memang very strong. Dia kuat, dia tabah. Mimi tak boleh nak cakap yang apa yang kami lalui, kehidupan kami tu sempurna, tak. Kami pun go through juga kan, dugaan-dugaan hidup apa semua. Tapi sebab Mama Mimi ni seorang yang cekal, kalau dia yang apa tak sempurna tubuh badan tu, cekal macam tu, kita ni yang cukup sempurna tubuh badan kita pun akan rasa rendah diri untuk komplain banyak-banyak atau mengadu benda-benda yang remeh-temeh. Mereka rasa adik-adik Mimi belajar itu daripada Mama. Di mana kalau macam ada kepayahan atau kesusahan hidup atau rasa macam tertekan ke apa, pergi balik pada Tuhan dan yakin yang everything is going to be alright. Mama Mimi jadi macam itu. Patutlah selama ni kita macam kenal Mimi. Saya selalu melihat Mimi ni seorang wanita yang kuat, yang kental. Rupanya Mimi dapat daripada mamanya sendiri. I got it from my mama. Yes, you did, girl. Mimi, mungkin penonton yang tak tahu, mungkin dapat Mimi kongsikan apa dugaan yang dialami oleh bonda tercinta. Betul. Macam Mama Mimi, mana lah. Dia pula tak suka nak share. Okay. Dia tak suka nak share orang. Tapi memang Mimi rasa Mama go through dia punya kerja sebab Mama Mimi seorang yang mempunyai kerjaya. Okay. Di mana dia juga penulis skrip dan juga penulis novel. Banyak orang mempertikaikan kebolehan Mama, panjang Mama, rancak dalam industri masa umur Mama lah.
Mimi rasa, tapi dari situ yang Mimi nampak, Mama tak pernah berhenti sampai sekarang. Mama masih menulis, Mama masih menulis skrip, Mama masih menulis novel. Jadi Mimi rasa dari situlah yang buat Mimi rasa inspired lah. Mimi rasa kalau orang semua boleh kenal Mama Mimi siapa, mereka akan tahu apa yang Mimi rasa sebagai anak dia. Tapi biasa orang yang biasa menulis ni, dia punya minda tak berhenti ya, sebab mesti ada je idea. Dia lebih jauh lah. Orang penulis akan memahami penulis yang lain. Okey, kita nak dengarkanlah sendiri daripada seorang wanita yang sangat kuat menjadi inspirasi kepada Mimi sendiri. Puan Ramlah, apa yang boleh dikongsikan bersama kesemua ibu-ibu, para ibu dan semua mereka yang ingin mencari kekuatan ketika Syawal ini? Puan Ramlah. Ya, saya kira untuk menjadi kuat ni, ia bukan saja kita kena sedar ya, dan kita menerima akad yang ada benda kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Tapi kalau kita mengamandang itu sebagai satu kelemahan, ia adalah Tuhan bagi kekuatan di samping ada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Tapi kita pegang kepada kekuatan. Kita buat sesuatu yang terbaik bila kita merasakan yang hakikatnya kita ada kelemahan-kelemahan itu. Jadi kita overcome semua problem. Misalnya waktu saya menjadi ibu, saya juga seorang yang berpercaya. Orang cakap kalau kita buat dua kerja dalam satu masa, ada kerja-kerja yang kita akan ketinggalan. Jadi saya azam masa itu untuk menjadi yang terbaik dan dalam banyak bidang. Maknanya walaupun kita buat kerja tu dalam banyak bidang, kita kalau kita buat terbaik pada satu-satu masa, pada satu-satu masa, kita akan dapat merasakan yang kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi bila Mimi kecil, dia memberi kekuatan kepada saya sebagai ibu. Bila dia besar, dia membesar mengikut acuan yang sudah kita terapkan. Bukan kita terap nak paksa, tapi dia mengikut secara otomatis. Macam mananya dia menjadi dia kerana dia melihat kekuatan ibunya seperti saya. Dan dia menjadi dia yang lebih baik daripada ibunya sendiri. Jadi ini adalah example as mama. Tak adalah dia jenis pecik apa, bercakap sangat tapi dia tunjuk dari segi apa perbuatan dia, keputusan dia. Kalau datang ke rumah saya, saya jadikan rumah saya ni bukan untuk saya sebagai OKU, tetapi saya jadikan rumah ni adalah rumah untuk semua anak-anak saya. Tak merasa yang rumah ni hanya untuk OKU kan. Jadi kalau datang rumah saya, daripada ruang tamu sampai ruang dapur, dia orang buat kerja macam orang lain, macam biasa. Kalau nak buat rancangan masakan pun memang biasa. Macam tu. Jadi saya tidak mengatakan, oh kalau saya OKU, saya buat untuk saya. Anak-anak saya tu, dia sesuaikan dengan keadaan saya. Tidak, saya tak buat macam tu. Dan kalau nak kira saya daripada kecil pun, saya tidak pernah menggunakan khidmatan bas sekolah untuk hantar dia orang ke sekolah. Saya yang akan drop dia orang ke sekolah. Saya yang akan jemput dia orang dan hantar ke sekolah. Sekolah agama misalnya. Mama bawa kerja juga pada ni. Mimi, saya tak boleh buat itu, tak boleh buat inilah demi untuk menjamin kekuatan jati diri anak-anak. Itu dia. Memang seorang wanita yang ibu hebat. Ibu tu memang anugerah. Jadi Mimi, ringkasnya ucapan istimewa untuk bonda tercinta. Ringkasnya untuk Mama. Untuk Mama. Mimi hari itu masih raya dah. Mimi nak cakap dengan Mama kalau ikut dari kelas berdaji Mimi ni. Mimi nak cakap terima kasih banyak-banyak. Sebab kalau Mama tak jaga Mimi tak tahu jadi apa kat Mima. Sampai ke sinilah berlindang saya juga. Mimi memang saya kenal daripada zaman-zaman gangsta. Mimi memang seorang wanita yang cekal, hebat. Betul? Banyak dugaan hidup Mimi. Doakan Mimi dan keluarga diberkati selalu, insyaAllah. Bahagia dunia akhirat. Terima kasih, Emita. Terus berikan inspirasi kepada kita semua. Kita happy, gembira sangat tengok hubungan Puan Ramlah dengan Mimi sangat rapat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Minta maaf tetamu ni bawa air mata dalam rumah. Ya Allah. Inspirasi untuk orang di luar. Betul.